Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Tri Brata 12. Berita hari ini, Kapolri gelar bakti kesehatan dan sosial untuk warga Palwe, Nusa Tenggara Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan sosial untuk masyarakat Palwe, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sigit menegaskan kegiatan bakti kesehatan dan sosial ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik serta positif untuk seluruh masyarakat Palwe yang membutuhkan bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyebut bahwa seluruh masyarakat Palwe jangan sungkan untuk mengkomunikasikan kepada Kapolda maupun Kapolres terkait dengan keperluan yang dibutuhkan. Menurut Sigit, dengan adanya proses komunikasi tersebut, jajaran kepolisian dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kegiatan bakti kesehatan Palwe berlangsung di halaman di kantor Camat Palwe mulai dari tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2023 dengan target pengobatan sebanyak 4.500 orang. Bakti kesehatan itu meliputi pengobatan umum, edukasi, dan pengobatan gigi, konsultasi, dan pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, anak-anak, bedah, serta mata dan kulit. Sementara itu, dalam bakti sosial, Kapolri memberikan 5.000 paket. Dari NTT, Tim Liputan melaporkan.